dejavu. 1, 2, 3, 4. Dejavu rumput 4. Wow, besar banget. Mika. Masa Pak Idang barunya nembak ya? Yoi katanya tuh. Berkat apa? Berkat metan agan dan pupuk super booster. Ini mah black moonlight gerhana yang gerhananya stabil di setiap daun dan mewah. Kenapa aku bilang mewah? Biasanya kalau black moonlight itu warnanya boleh mah nggak terlalu mewah. Kalau ini mah warnanya hijau indedak. Begitu mangkok-mangkok. Gitu. Oh, terus neonnya nyala. Goyang-goyang. Ada bunyinya. Masya Allah, tabarakallah. Lihat ya warnanya, udah oranye banget. Abis gitu dia punya tulang yang benar-benar warnanya medok. Dan ini udah jumbo siapa tahu. Masya Allah, aku like teman-teman. Tuh, coba lihat kehidupan itu tuh nyata kan. Ini mah udah hampir semua tuh. Tuh, semua daun. Ya Allah. Kayak rainbow. Kayak rainbow maha. Tuh, ternyata pink marble gagah ya. Punya warna yang pinkish. Ada golden-goldennya, tulangnya yang bikin mewah. Jumbo. Ya, baru mau action. Ini di bawah montai yang cantik. Oke, teman-teman tahu dong ya kalau udah saya berpayung di bawah montai ini saya ada di mana? Ada di Sound Garden yang punya tanaman yang sehat-sehat. Ternyata pas kesini montok-montok sama kayak saya. Montoknya. Coba kalau pohon kan montok disenengin, kalau saya montok senengin enggak? Ada yang seneng dia tuh. Oke, nanti kita tanya ya untuk promo dan update harga terkini di sini. Tapi dan katanya tuh di sini kemarin ternyata orderan metannya luar biasa. Sampai seminggu berturut-turut kewalahan katanya. Wah, keren banget teman-teman. Hebat nih juara kalau gitu. Aku senang mendengarnya. Oke, tapi sebelum mulai video jangan lupa untuk selalu support channel aku dengan cara apa? Like, comment, share, and subscribe. Yuk kita review. Kali ini aku ngajak teman-teman ke kembaran aku. Siapa sih? Kan Dualina. Dualina di Saung Garden. Oke, enggak pakai gardenia? Enggak. Perumahannya itu. Telina, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ya makin nambah berat badannya. Telina juga sehat. Ya Allah makin berat badannya. Aduh, Masya Allah, tabarakallah, yang penting mah kita pada sehat lah ya, sehat. Gitu. BBM mah urusan belakang. Tapi gimana nih untuk promo kali ini? Ini kan aku lihat pohonannya seger-seger banget, yeah. Montok-montok banget nih kayak kita. Iya, yeah. Kan? Betul. Jadi coba dong di-share supaya tanamannya tuh gede-gede, montok-montok, sehat-sehat, warnanya juga oke-oke. Tuh pakai apa sih di sini? Inilah, pakai metan agan dan juga pupuk super booster. Oh, ini dia rahasianya. Cocok aja di endos. Jadi rahasianya itu ada dua aja, media. Kan kalau tanaman sehat itu dimulai dari tempat tinggalnya dulu yang harus nyaman. Nah, tempat tinggalnya itu adalah metan. Metan agan. Iya bener lah ya. Nih komposisinya coba diterangkan sama teman-teman. Komposisinya sama saya. Komposisinya ada sekam fermentasi, ada sekam bakar, ada kaliandra, ada kokopit, ada akar pakis, dan satu bahan rahasia. Oke, jadi ini sudah difermentasi ya? Sudah. Oh, jadi siap pakai kalau sudah difermentasi. Dan ini ya. Gede nih berat. Ini 1 kilo beratnya. Oh, 1 kilo. Oh, lumayan. Untuk harganya bagaimana? Harganya satunya 20.000. Oh, 20.000. Termasuk ekonomis ya. Iya, ekonomis. Lalu beli 3 gratis 1. Beli 3 gratis 1. Iya. Artinya di 60.000 dapatnya 4. Wow. Ya, jadi lebih hemat. Hemat. Iya. Terus jadi kalau teman-teman kalau mau beli metan pakai kargo aja, iya. Biar akhirnya lebih hemat. Betul. Gitu.
Lalu ada promo lagi nggak? Kemarin ada promo beli 10. Oh ya udah, karena banyak yang minta. Ya udah deh, saya promoin lagi deh. Ikhlas kagak? Ikhlas banget. Ikhlasnya promonya sama kayak kemarin ya. Beli 10 itu beli 10 pak hanya 150.000. Lebih hemat ya? Lebih hemat. 50.000 ya. Hebatnya. Free ongkir Jabodetabek. Waduh, ya. Itu kan yang teman-teman mau. Nah. Udah mah dapet free ongkir. Dan harganya lebih hemat, 150.000 udah nggak langsung nyampe rumah. Oke. Tapi kalau di luar Jabodetabek bagaimana? Jangan khawatir. Biar adil dong. Di luar Jabodetabek subsidi ongkir 40.000. Waduh mantul. Ya, biasanya sih, tapi kalau yang kemarin-kemarinnya yang di Pulau Jawa saya free ongkir itu masih terjangkau mah. Oh gitu, masih tapi, di 40.000-an berarti masih free ongkir. Iya. Tapi kalau udah di luar 40 ada lebih dari 40.000 artinya subsidi. Subsidi gede banget ya subsidinya, 40.000 mah lumayan. Iya. Tuh jadi teman-teman enggak usah mikirin ongkir lagi, cukup beli di 150.000 dapat 10 pack. Iya. Artinya 10 kilo. Iya betul. Banyak ya metan mah awet. Enggak sih, udah dipakai kalau pohonnya banyak ya habis. Oke, lalu disupport lagi dengan pupuk yang organik. Ya, pupuk ini organik ada super booster nih. Ini kemarin kan sempet tinggal habis katanya ini habis. Ya. Sekarang ready lagi. Udah ready lagi. Oh, ready lagi. Ini ada yang ukuran 250 mili. Ya. Untuk harganya bagaimana? Ini harganya 30.000 saja. 30.000. Kalau yang itu? Ini 500 mili lebih hemat, cuma 50.000. Hematnya 10.000 ya? Iya. Widih, lumayan kan? Lumayan kan? lumayan dong. Cuman kalau ini tuh enaknya teman-teman kalau udah tahu kualitasnya, ya, mendingan nyetok yang gede aja. Jadi nggak usah nanggung-nanggung, sayang ongkirnya langsungnya gede. Oke, kalau gitu kita boleh mulai langsung dari mana nih kita review taman-taman ya? Dari sana. Ya. Oke, yuk. Dia begitu loh, standby banget. Dimulai dari Janbol Far. Far apa ini? Yellow. Oh, yellow. Cuman cebres dia ya. Budek. Tapi ada sih farnya sedikit. Ada yang bagusnya? Oh, ini ada. Tuh. Ih, Janbol lo. Berapa dia? 20.000 aja. Lah Janbol sekarang mah 20.000 var yellow. Ya lo inget zaman jahiliyah. 1.000.000 selembar. Dulu ya. Iya, jahiliyah. Ini juga nih 20.000 nih. Apa dia 20.000? Ih papa, ya Allah. Jumbo begini 20.000-an doang, mekar gede jumbo. Ini sih pasti laku. Lalu dari yang jumbo langsung ke yang cimit. Iya. Yang Red Legacy 20.000. Eh benar. Iya, 20.000 masih. 20.000. Iya. Main sebut-sebut baik. Ini? Iya, 20.000. Alexander. Iya. 20.000. Yep. Oke. Lalu ya. Udah ini juga Alexander kan ya? Eh itu mah bukan butterfly. Ini sama 20.000. Iya, 20.000. Oke. Okay. Nursery itu gitu ya, tahu nota enggak tahu lo. Itu ID. Sama kalau saya. Kalau enggak lihat foto nota bingung. Ini okay, emerald. Ini emerald 70. Roset loh. Roset. Tuh warnanya bule-bule, harganya cuma 70.000-an doang sikat. Kalau stok nanti lagi-lagi ditanyain berkala ya. Sip. Tuh. Sip. Lalu. Lalu ada tricolor. Tricolor. Montok, saya mau, aduh hai, harganya berapa? 80 saja. 80.000-an aja. Size-nya pasti kecil, no. Tuh, lebih dari satu jengka. Ini dibilangin montok sih. Oke, okay, next. City. City, ya 85. 1, 2, 3. Di rumpun 3, 85.000. City apa ini? Marpuah. City Nur Halijah. Gue tulis lu ya. Jangan. Ya Allah. Oke. Okay. Gak nanya Siti apa lagi. Yang gede? Boleh. Widih. Ih, dejapu. Aduh, aku dejapu. 1, 2, 3, 4. Dejapu rumpun 4. Wow. Besar banget. Harganya berapa? 600 aja. Ah, yakin? Angkut sih ini mah. Ini mah ATM-nya ini mah. ATM-nya dijual dengan harga 600.000-an doang. Sikat. Ini bisa kalau misalkan teman-teman keberatan ongkirnya karena berat, bisa dikurangin aja metannya, minta tolong. Tapi kalau akarnya kegubet tuh jangan, sayang. Iya, sayang itu ATM kita.
Lalu. Oke, sini dulu ya. Ini Paramita Rosadi, bukan. Paramita Rosadi. Paramita. Masa Pak Idon barunya nembak ya? Yoi katanya tuh. Berkat apa? Berkat metan, agan, dan pupuk super booster. Agak lola ya. Berapa ya? Tapi langsung connect sih. Berapa dia? Itu 1,5 aja. 1,5. Tuh. Gede. Oh, warnanya udah bagus. Dan ini tuh bisa melenduk kayak Mahadewi. Lebih bagus. Iya, lebih bagus. Putih. Pink banget gitu. Iya nih. LOD. LOD. Light of Diamond, warnanya cakep. Ih, keker banget ya. Daun lebar harganya berapa? 75 aja. Oh, 75. Segitu. Ekspresinya begitu sekali. Harga ekonomis harusnya tuh segede gini biasanya cepet. Ini coba 75 ya? Iya, 75 aja. Lalu deh. Biar sebaris. Nah, sama itu Paramita. Ya. Nah, jadi. Suka-suka Anda. Bidadari. Bidadari. Roset. Roset. Tuh, bidadarinya juga montok kayak kita. Berapa ini? 110 aja. Widih, bidadari ngeri loh, 110.000 doang. Padahal size-nya gede. Warnanya udah agak alemong. Tuh. Wadidaw enggak tuh? Sang pendek lagi. Pucuk barunya nembak lagi. Ya, ada berapa yang kayak gini? Ada dua doang. Dua, iya. Ya elah, tinggal dua buru. Kadang-kadang suka begitu ya. Ini grass pink. Grass pink. Oh, masya Allah. Ini masih grass pink. Kalau udah jadi mahal grassnya wadidaw. Dan aduh, masya Allah lah. Mahagres termewahnya ternyata sudah sold out. Gitu. Ini nggak apa-apa, dijadiin dulu, dirawatin dulu, siapa tahu kita nggak pernah tahu gitu ya. Ini harganya berapa? Cepai. Oh. Gede ya mas? Iya gede. Oke. Okay. Rawatin Mahagres, Mahaserti rawati. Mahagres, Gresping. Lanjut ini ya. Boleh. Wih. Anaknya udah mekar. Udah dong. Satu daun plus dan gede-gede. Coba seka. Bah. Satu, dua. Tiga. Wow. Ini mah Black Moon Light Gerhana yang gerhananya stabil di setiap daun dan mewah. Kenapa aku bilang mewah? Biasanya kalau Black Moon Light itu warnanya boleas mah nggak terlalu mewah. Kalau ini mah warnanya hijau in the dark. Begitu mangkok-mangkok lagi. Oh. Terus neonnya nyala, harganya cuma di 1,5. 1,5 angkut. Angkut gede itu muka saya tertutup olehnya. Ada tiga ya. Aset lagi. Aku tuh kalau ngeliat pohon punya anak tuh, nafsu banget pengen beli. Jadi enggak usah nunggu lama. Ya mau begitu. Lalu Red Anja. Anjay. Red Anja, montok lagi aja. Jadi ini cocok nih, yang punya montok, pohonannya juga montok-montok. Yang ngebawain acaranya juga montok. Trio montok. Berapa ini? Itu 50 ribuan aja. Oh, gocap. Iya. Gede loh tuh. Ini mah. Okay. Ya. Lalu. Ini dulu dah. Mumpung dipegang, ada Sweet Dream gede-gede warnanya cakep. Ini mah enggak di grouping juga udah roset, tapi kalau teman-teman mau makin rimbun tuh boleh di groupingnya. Belinya 2 minimal berarti ya. Ini harganya berapa? 70-an. Tuh 70 ribuan aja. Boleh wow. Oh, boleh sang pendek punya dia ya. Gede. Mantul. Mantuliti. Lalu bisa dulu nih. Boleh. Tuh. Goyang-goyang. Ada bunyinya. Masya Allah, tabarakallah. Lihat ya warnanya, udah oranye banget. Abis gitu dia punya tulang yang bener-bener warnanya medok. Dan ini udah jumbo, siapa tahu. Ini sih udah mau ngarah ya, kalau warnanya udah oranye-oranye mah tinggal nungguin melenuknya aja. Kalau udah melenuk mah, koceng besti. Ini jumbo begini dan warna udah bagus, harga berapa? Satu aja, seribu. Satu jiti. Ayo, cepetan. Digaskan. Oke, gas. Ya Allah. Seribu. Jadi kita kampanye. Next. Next. Itu ngopi. Iya,
Starbucks, Starbuce. Iya, yeah, warna ke atasnya makin cakep ya. Makin kesini makin kesono. Nyasar dong. Ini teman-teman daunnya tebel banget asli tuh dan lebar bisa 3 telapak tangan aku. Terus warnanya tuh, wih, tulangnya dong. Keren nggak tuh? Berapa ini segede gini? 1000. Ih, murah banget. Asli murah banget. Di luaran masih 1.3, di sini cuma 1 aja loh. Tuh. Cuman ada 1 kayaknya. Iya, ada 1. Harganya 1, stoknya cuma 1. Beruntung nih yang dapat ini harganya murce. Next, suksom. Ih, suksomnya rungset-rungset dari daun bawahnya masih ada, lihat dong. Kalau ini mah putih-putih biasanya anti jamur atau fungisida. Harganya gimana? 70 aja. 70.000 udah dapat suksom. Wih, mantul enggak tuh? Ikat, cuy. Cuy, ayo cuy. Kok cuy? Oke. Kucubarnya gede ya, tuh. Cakep ya kalau suksom. Oh, iya. Kalau suksom mah Masya Allah, ada yang double head. Manggi, ya, manggi. Tuh. Nemu. Iya. Bonus. Iya, bonus. Ini soalnya bukan anak kan tapi double head. Ya. Lihat aja lagi. Lalu. Boleh. Aku lihat. Gede banget ya. Tuh. Gini. Wah. Wah, untuk coraknya lihat golden banget. Abis gitu dia tulangnya di pink. Terus batangnya juga ngeping. Kalau batangnya pink biasanya serat merah nih teman-teman. Untuk harganya gimana? Itu 850. 850.000. Jangan bilang-bilang tetangga, nanti nggak kebagian. Stoknya cuma 1. Cuma 1. Buru. Tuh, jumbo. Anggap 1 juta angkut. Lalu jumbo. Ini nih pingsan. Iya. Para sadar-sadar. Pingsan set. Warnanya bagus. Kalau local tuh lucu ya. Dia punya karakter daun tuh tebal terus ngeoglek-oglek. Harganya gimana? 70 aja. 70.000. Ngurusinnya lama, 70.000. Potnya udah pakai pot akar siap pajang. Keren enggak tuh? Oke. Next. Ini kom-kom. Kom-kom. Orange. Ya, kom-kom orange. Ini teman-teman dilihat ya, ini warnanya memang agak saru dengan warnanya new kom-kom. Tapi dia punya karakter daun berbeda. Kalau kom-kom orange punya lebih karakter daun ya? Tuh lebih oval atau bulat. Kalau ini lebih bergelombang dan panjang. Tapi dia punya warna lebih pink sebenarnya. Kalau si new kom-kom. Ini harganya berapa? 110-an sama. Oh, sama. Iya, 110-an. Ini new kom-kom. Kom-kom orange 110. Ya, nyokom-kom 110. Ini murah sih. Murah biasanya 135-an, di sini masih 110. Ya Allah, stoknya cuma segini doang. Iya, ada 2 tuh. Buruan kalau udah segitu. Kesini boleh enggak ini dulu? Ini ada si platinum, jangan sampai dilewatkan. Siap. Stang pendek baluleun ya, tuh warnanya ge meni gejreng menor. Berapa harganya? 225. Ah, yakin? Betul. Oh, ini paling murah. Kemarin aku masih lihat di 2,5, teman-teman. 300 ya? Ini 225 mah sikat sih. Ah, boleh. Tuh, gede. Angkut. Oke, dilanjut lagi. Suksom lagi. Oh, suksom. Oh, lebih... lebih besar dikit. Lebih montok. Lebih daunnya menila lebar, Gustin Agung. Tuh. Ini juga gede ya, lebih gede dari yang tadi. Untuk harganya gimana? 100.000 aja. Oh, cepek. Jadi ada dua varian teman-teman. Ada yang harga di 70.000 dan harganya cepek. Dan yang cepek ini montok banget, gede. Tuh. Ini kalau teman-teman pakein pot putih, bagus banget yang ukuran 13. Mau lalu. Cie ile. Luntur. Cie punya luntur. Oh iya, luntur. Tuh. Warnanya nggak pakai Biclean sih, jadinya luntur. Wow, berapa ini? 250 deh. Ah. Asli ini murah banget teman-teman. Biasanya masih 3,5-an, ini cuma 2,5 doang sikat. Ada berapa yang begini? 1, 2, 3, 4. 4 doang ambil. Luntur ya? Ini jarang nemu di mana-mana. Jadi kalau dia luntur itu, warna kesininya tuh agak putih teman-teman. Tapi bukan moonlight putih ya, karena si batangnya masih ada pink-pinknya gitu. Kalau yang asli putih kan sebatang-batangnya putih gitu. Kalau ini luntur makanya. Luntur. Siapa tahu mah berubah ya. Subuh Haji. Amin, Pak Haji. Red Nancy.
gede-gede, warna menor, harganya berapa? 300. Oh, 300.000. Retensi 300 doang sikat. Ukurannya segimana sih? Boleh dilihat yuk segini yuk. Tuh, gedai. Kalau pot transparan mah tuh akar-akar kehidupannya kelihatan. Kaciri tuh sih, kudrama kaciri sih. Ih, Anda kenapa ya Anda julid? Anda julid ya? Satu, julid dua. Julid. Nong tayo. Ulan. Ulan dari yang meroset. Merona. Nih, tingginya lebih dari satu jengkal. Susunan daunnya juga rapi. Harganya berapa? 120 aja. Sikat. Sikat. Ulan dari sekarang ekonomis sih. Banget. Enggak. Tar dulu, kita ralat. Bukan sekarang ekonomis, apa di sini aja yang ekonomis? Apa memang sudah ekonomis tuh diklarifikasi tuh? 120 aja. Iya, pokoknya mah kalau udah ada harga masuk sikat. Kalau pokoknya kalau kesel sama dia nih, apa kesel sama saya screenshot aja. Langsung kirim ke nomor yang di bawah ya. Itu udah cara terbaik ya. Super Red Emerald Dragon. Wih, super red. Panjang banget namanya ya. Ini kalau bikin paspor mah keburu ngantuk gitu ya. Tapi kalau ujian yang masih dibolongin. Orang-orang kerja udah 3 soal ini belum. Super Red Emerald Dragon. Berapa? 250 saja. 250.000. Ini ID jarang yang warnanya tuh bisa menor banget. Tuh, di satu jengkalan memang dia tuh stang pendek. Bagus. Oh, hai, lalu ember. Seger banget ya? Seger, baca tuh. Tuh. Ada bunyi ya? Ada bunyi. Berapa ember? 85. Setiap gitu-gitu bunyinya beda-beda ya, yang berseri ya. 85.000. Angkut yuk, karena ini besar, abis gitu loca. Jadi sudah seger, gitu. Tinggal ngurusin aja. Oke. Okay. Lalu... Ada. Oh, super red tiara ya. Super red. Warnanya sudah menor banget. Ditambah lagi dia bukan hijau teman-teman, tapi gradasinya itu merah yang pekat ketemu dengan warna golden. Terus belakang daunnya tuh bener-bener merah sampai ke batang daunnya juga ikut merah. Stang pendekan punya size seperti ini dengan harga yang bagaimana? 150 ribu. Angkut. Angkat. Bungkus. Oke. <Okay. laughs> Lalu. BM. Sip. Yeah. Black maroon. Iya. Yeah. Rochette. Tuh, satu jengkal lebih. Kalau ini udah ukurannya udah dewasa karena memang dia stang pendek dan variannya memang mini. Untuk harganya berapa? 75 aja. 75.000. Tuh, angkut. Okay. Sekarang mah teman-teman udah bisa dapetin pohon yang warnanya menor-menor tuh Anda cepetan. Iya, enak. Golden Boy. Okay, Golden Boy. Atau Orange Gold Star. Harganya berapa? Oh, itu 150. Wih, cepet 50. Mm-hmm. Koleksian lo ini. Tuh cepet 50. Lalu ini sama nih beda harganya. Yang ini berapa? Ini 225. Oh, ID-nya mah sama ya si Golden Boy di 225 yang warnanya udah pekat. Lalu. Oh, ada yang raksasanya. Ini ada yang raksasanya juga. Ada lato-latonya. Nih, liatin. Oh, iya. Ayo kita main. Tek. Kita main berdua. Ini Golden Boy yang super jumbo. Berapa untuk harganya? 325 aja. 325. Teman-teman, ini bukan yang kecil ya. Tuh, tapi yang raksasa. Ini gede. Jadi, untuk harga segini itu masih iya. Karena sudah induk juga di bangan bawah bunga di sini. Oke. Lalu. Lala. Ayo, Masya Allah, aku like teman-teman. Tuh, coba lihat kehidupan itu tuh nyata kan. Ini mah udah hampir semua tuh. Tuh, semua daun. Ya Allah, ya Gusti Nu Agung, ya Allah Biha. Ada loh pohon sebagus ini. Aduh, ini udah kita bisa sebut bilang Mahadewi sih ya. Kalau udah kayak gini mah. Harganya berapa? 550. Sikat. Sikat, ini paling ekonomis di kelas yang Mahadewi dengan harga segini. 5,5 aja. Buruk. Jangan bilang-bilang tetangga karena cuma satu. Oke. Lalu. dia bingung. Anda kenapa Anda? Ini tenang deh. Moonlight. Ya. Tuh. Benar ya moonlight. Tapi ini warna-warna
Labuyeng. Labuyeng. Bukan bukan lembayung lagi, labuyeng. Berapa dia? 150 aja. Cepelimpul. Wow. Ayo berkumpul. Wow. Gitu. Daunnya mana bulat? Sama kayak aku. Sama kayak. Ini yang lebih gede. Iya. Tuh, kalau monlet tuh punya ciri khas daunnya tuh yang benar-benar mangkok ya. Harganya berapa? 225. 235. Oh, 235. 225 aja. Udah kepala. Aja. Eh, buset. Kagak boleh dia parku. Ya udah dah. Nih gua jalan belakang aja kalau begitu. Kalau belinya banyak Pak Ilokan kagak dikurangin. Tenang, tenang. Tung. Oke, ini mutiara. 125. Mutiara. Harganya di 125. Ini sampai 50. Oh iya, Sat. Oh iya, di diskon. Oh, di diskon. Oh, ini benar di diskon. Yeah. Ini ngapa kagak boleh tadi tuh? Ya, itulah. Udah. Pokoknya mah screenshot sampai 25 mutiara. Lalu beda lah. Ye. Yeah. Ye. Yeah. Ini 35 kilo. Wih, di gadis asal Bogor. Cantik ya kayak saya. Ih, dia punya tulang yang membaheno. Daunnya makin ke atas makin ke sono, salah. Makin ke atas makin dominan di pink. Terus dia punya susunan daun juga roset. Ala-ala kontes ini mah. Tinggal dibersihin aja tuh dengan yang kalau buat glowing daun apa ya? Pakai ini boleh. Pakai sunlight. Oh, susu. Oh, pakai susu. Kirain pakai sunlight. Pakai susu kata tuh teman-teman. Lah, masa iya? Sama. Emang kok kokran pakai susu? Kalau nggak mau pengen hemat pakai ini minyak kayu putih. Lah emang dia baik. Oh ya udahlah. Tapi kalau emang cari aja di Google ya. Takutnya kameramen salah lagi. Berapa? Berapa ya? 325. 350 salah. 350.000. Gede ya. Gede. Tapi ini unik nih, ada tulangnya yang pekat banget. Jadi gadis bukan sembarang gadis ini. Gadis tulang merah. Oh, gadis tulang merah. Gatura. Gatur. Atau galah. Bet nyengket. Next. Projen. 1, 2, 3, 4. Rumpunnya 4. Dia punya stang yang pendek. Terus warnanya juga lebih dominan di stabilo. Dan tulangnya yang warna pinkies. Harganya berapa? 110. Cepet 10. Tuh. 4 ya. Isi 4. Coba kalkulasi aja sendiri. Under 40.000. Under 30.000. Oke, ini miss ya. Ini miss. Okay. Miss. Lanjut. Cinta. Cintaku padamu. Cintaku padamu. Bawalah tolato. Ini warnanya bagus. Gede. Kalau cinta memang variannya itu yang punya karakter daun yang melenuk atau kayak air mancur. Gede untuk harga yang gimana? 115. 115.000. Warna bagus. Oke. Lalu. Oke, lalu. RHCP Red Hot Chili Pepper. Ngapa ini bibir ya? Ya Allah. Nih, ini dia mah enggak usah pakai apa-apa, warnanya udah glowing in the dark. Dari sononya. Tuh, nggak ngerti dia skincare-annya dari kecil pakai apa. Warnanya menor tanpa diusap-usap. Dia punya susunan daun yang rapi, harganya gimana? Cepai. Oh, cepek. Red Hot Chili Pepper. Cipe. Oke. Okay. Rapi ya? Ya, polybag is the best ya. Polybag is the best. Next. Dezapu. Atau Pink Galaxy. Kalau tadi keroyokan. Kalau ini sendiri-sendiri tapi jumbo. Tuh. Ya. Jumbo parah. Parah nih. Ini parah nih. Ukurannya tuh segini. Tuh bener-bener gede. Terus dia punya pinggiran daunnya itu warnanya ngelis di pink. Si tengah daunnya ada seratnya. Kombinasi warna hijau dan hijau muda. Harganya gimana? 250 aja. 2,5 aja. Gede, Pink Galaxy. Warna bagus nih. Wow, size gede nih, enak nih. Jarang aku lihat size segede ini. Kalau teman-teman pengen gede lagi, buat pakai pot 13. Lalu, Red Exotic Super Babon, Super Godai, Super Menor. Wow, warnanya terbaik nih di kelasnya Red Exo. Jumbo banget, harganya berapa? 200. 200 ribu. Godai. Tuh. Segede apa sih? Segede gini. Perut aku tertutup olehnya. Tuh. Alayhim gambreng. Oke. Putar ke kiri. Hey. Hut. Nyampe lah ya.
ada Zaskia nggak pakai shunkar atau gotik. Eh, warnanya gening makin kesini makin kesono makin bagus. Karena nih kalau Zaskia itu punya gradasi warna merah yang hijau. Terus dia tuh bukan yang ngeblok merah-merah aja, hijau-hijau aja, enggak. Tuh bener-bener gradasi tuh. Berapa? 150 aja. Eh, murah nih. Cepet 50. Zaskia. Kalau ini aku saranin pakai pot 13. Soalnya ininya tuh batangnya udah panjang. Biar bisa dipendam. Heeh, biar bisa dipendam, jadi numbuh akar bisa dapat daun pancing sebenarnya. Okay. Ini mentok nih kayaknya nih. 3 meter ya. Panjang amat. Panjang amat. Eh, okay. Aku nemu. Pas lewat. Nanti ini dulu. Nanti. Ini Golden Angel. Golden Angel. Kok daunnya tebel ya? Soalnya tadi kerasaan kok keker banget gitu nih punya daun. Ternyata dia tebel, karena biasanya Golden Angel main agak tipis untuk varian ini. Sekarang enggak, dapetnya yang tebel. Harganya? 175. Cepet 75. Susunan dan rapi ya? Rapi, warnanya juga warna-warna cavalry punya. Kapal peri. Okay. Berarti dia masih ada di Bakauni nih. Next ini deh. Pink Beauty. Beauty and the Beast. Kameramen maksudnya bukan bunda ya. Nah, ini ada Pink Beauty. Warnanya bagus, udah menor banget di tengah, di tengah daunnya. Terus tuh susunan daunnya tuh rapi. Pucuk barunya nembak, harganya gimana? 95. Sikat. Under Cipe mah. Sikat. Boleh didiri? Ah, boleh. Tuh. Rapi banget ini mah tuh. Cakep. Oh my god. Oh my no. Oh my way. COVID-19. COVID-19. 2019. Aduh, heh. Teman-teman lihat enggak warnanya kayak apa? Ih, sop banget ya. Ih, cantik ya. Biasanya kan hijaunya pekat. Kalau ini warnanya tuh mencerah gitu. Kalau bilang puasa ini mengiler langsung ke melon nih. Ingat melon. Iya, berapa dia punya harga? 95 aja. Oh, sama yang tadi ya. Iya. Tuh under cipe. Stang pendek lagi nih. Kalau stang pendek tuh enak seseg. Oke. Okay. Seseg dan naon nih? Seseg apa? Oh iya. Yeah. White sunset. Astag puluhalajib. White legasi. Gede, enak kan nyender nih. Kagak ogrek-ogrek mejanya. Ini stang pendek, daunnya rimbun, harganya berapa? 65 aja itu. 65 rebel. Buat legasi ya? Iya, stang pendek mekar ya. Oke. Nah, ini dong, Masya Allah. Aku nemu, ini mah nemu. Teman-teman jangan salahkan bunda mengandung. Susunan daunnya rapi. Daunnya teh bulat. Gening tanya. Udah mah bulatnya ada berototnya. Ada cebes-cebes kayak Hello Kitty. Ih, cakep banget ya, Mbak. Ih, Masya Allah. Ih, nggak boleh pegang-pegang. Ya Allah. Kesayangan ini, saya itu. Ini sebenarnya kalau teman-teman mau bikin glowing, tinggal dilapin aja pakai air biasa gitu. Jadi si putih-putihnya. Ini mah ibarat kata bocah kecil baru beres mandi, dibedakin rumahnya begini, cemong. Cakep ya, gerak. Ih, cakep. Dijual nggak? Ini semua yang kesayangan saya itu. Udah aja jangan nangis apa ya. Dari 1000 pohon, saya nemu satu doang kayak gitu. Ya Allah, saya... ngubuk kalau di antara suksom-suksom ya. Ya Allah. Dua dah. Sebenarnya kok udah terlanjur diangkat. Berapa coba sebutkan harga terbaiknya? Berapa ya? 150 deh, enggak apa-apa deh ambil. dia hilap sama cepet 50. Ya Allah. Padahal bagus banget. Iya. Padahal ini kalau dijual 2,5 atau 3,5 sebenarnya ini masih worth it karena dia beda ya dengan yang lain suksomnya. Dia jualnya cepet 50 ya udah sih kan. Cuma satu. Beruntung yang dapat deh. Jangan dibilang sold out kalau ada yang beli. Ya. Janji ya. Iya. Udah diangkat terus bilang sold out. Nanti begitu lagi. Ini boleh? Boleh. Pride of Sumatra. The Legend of Aglonema. Legend emang. Tapi dia punya karakter daun tuh belakangnya super menor. Biasanya kalau pos itu memang mewahnya tuh di belakang. Harganya gimana stang pendek begini? 135 aja. Oh, sikat. Ini mah harusnya cepet 75. Cepet 35 aja sikat. Tuh, gede ya. Tuh. Kenapa anda tertawa? Murih mah. Iya, murih bingit. Oke, ini lanjut.
Lanjut. Ini ada Red Legacy di rumpun 1, 2, 3, 4. Bawa anak lah ya hitungannya, karena random nih. Iya, random. Yang jelas pasti bawa anak. Harganya berapa? 135 aja. Cepet 35. Gede-gede ya? Gede-gede rimbun. Banyak isinya. Banyak isinya. Oke. Lalu. Oke, lalu. Eh, kok ada bidadari lagi ya? Iya. Tadi bidadari? Ini bidadari. Bawa anak. Oh, ini bawa anak, Cina. Mm-hmm. Oh, dia berbeda. Kalau yang tadi itu di 115 ya? Iya, kalau nggak salah. Saya lupa. Masih, ya, Anda lupa apalagi saya. Nah, ini yang bawa anak. Iya, bawa anak. Harganya berapa? Itu 135 aja. Oh, cepet 35. Asik. Cuma 25 berarti. 20.000 kalau 15. Tadi 110, antara itu lah ya. Namanya antara 20 atau 25. Cuman dia punya daun pancing dua nih, enak nih. Petel aja biar kemeruyuk. Ambil, cuman ada dua. Bawa anak nih, gede lagi ya ukurannya ya. Bawa anak juga. Periksa. Bidan. Tes pek. Tuh, bawa anak. Oh, ini udah mekar anaknya. Itu dua apa satu ya? Anaknya apa? Pokoknya mah gini, kalau dua beruntung, yang penting bawa anak gitu ya. Lalu, lupai. Lucia Thai. Oke, Thai. Iya, kayak Lucky ya. Berapa di harga ya? 150 aja. Oh, 150. Mm-hmm. Tuh. Yang gede, yang gede, yang gede. Ini beda. Gede 250. Yang gede harganya di 250. 350, maaf. Buram mata saya. 300 apa 200? 300 deh. 300 teteh. Ini nanti nangis. 350. Okay ya. Ya, dengerin. Yang ceban aja tadi kagak boleh dikurangin, apalagi cipe. 3,5 katanya udah biarin. Ilokan pohon gede begini 2,5. Okay. Ilokan. Ilokan. Nih, emerald silver. Ya, emerald silver. Gede ya? Gede. Warnanya makin bagus ternyata dia. Tuh. Warna-warna cantik, harganya berapa? 500. Oh, gope. Gope lagi. Oke. Lalu cahaya. Pacin cahaya ilahi. Pakai ilahi ya. Induk ya? Iya. Induk gede. Ini terah lawas dan dia meninggalkan jejak kehidupannya. Ya, Anda tahu ya kalau terlawas itu berasal dari mana? Yes. Ini jumbo begini harganya berapa? 650. 650.000. Jadi segede gini, siapa tahu masih ada gennya kalau dipotong jadi, siapa tahu. Kan saya juga enggak tahu. Cahaya ya. Iya. Next. Haiges. Cile Haiges. Abis kelolo dan pohon paya ini. Haiges. Haiges gede. Ini mah muka saya ketutup ya, tuh. Gede banget. Harganya berapa? 350 aja. Gopek kali. 350 aja. Oh iya. Gede apa parku? Kalau kata dia segitu, segitu. Mau dikurangin gak mau, dilebihin gak mau. Okay. Itu apa sih yang gede? Red King. Red. Wah, banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5. 5 rumpunnya dan ini indukan semua, teman-teman. Gede dan ini yang varian jadul ya. Tuh, harganya berapa? 150. Oh, cepet 50. Size gede. Kecil ya? Yes. Oke. Okay. Sip. Okay. Ada yang lagi berendam. Enak deh sauna. Iya, ini kemarin kan ada yang nanya ya. Heeh. Teh kalau pemakaian pupuk super booster, kalau yang nggak ada akarnya, batangnya patah, gimana? Ini saya kalau caranya saya giniin tuh. Oh, direndam. Jadi ini tuh pupuk booster nih. Iya. Ini jadi tanpa disungkup. Ini segimana pupuk boosternya? Ini dua tutup botol. Dua tutup botol. Iya, masih terus tambahin air aja diaduk terus ini bisa mancing akar. Oh. Kan biasanya kita pakai flu kokovit nih, iya. Lalu disungkup. Ini enggak usah disungkup. Enggak usah, bisa ini untuk bisa gitu. Mancing akar. Oh. Untuk menandakan udah ada akarnya, keluar ininya nih kuncupnya. Kuncup. Pucuk. Pucuk. Kuncup. Oh, kalau udah keluar pucuknya, ya. Udah ada akarnya. Ya, minimal 2 keluar itu udah aman akarnya berarti. Oh, kalau udah 2 pucuknya. Pucuk berarti udah aman. Mm-mm. Kan biasanya kita kalau ngeliat gini ya, dibongkar ya. Gitu. Ya, baru. Jangan deh nanti stres ininya.
Oh, ya, kalau stres mah dia berarti kurang duit. Saya itu, Pak, ya. Curhat besti. Tapi kuncinya tetap ke dari keadaan pohonnya ya, kesehatan. Oh, benar-benar. Ya. Kita juga pernah dengar memang dari Pak Guru senior, kalau memang mau potong pohon itu harus dalam keadaan yang sehat. Kalau pohon sakit, lu lagi dipangkas gitu, ya makin aja gitu. Tapi kalau pohonnya sehat, dipangkas ya alhamdulillah insya Allah aman, katanya begitu. Jadi lihat dulu pohonnya harus yang sehat gitu. Oh, jadi ini teh nggak usah disungguh, begini aja nih? Iya, pakai direndam aja, pakai pupuk super booster 2 tutup botol, tambahin air, rendam. Oh, gitu. Oh. Ini aja, airnya perlu diganti nggak? Perlu, udah seminggu sekali. Seminggu sekali diganti? Iya, diganti. Walah. Oh, seminggu sekali diganti. Tapi enak ya, kan kalau di sungkup itu kadang aku mah suka takut rempel ya gini ya, ininya kena plastik bisa lah lonyot gitu. Riwul kita ngagarantu enggak di pinggir ya. Oh, ini enak ini nih. Ini tanpa akar. Iya, tanpa akar. Nanti kita cek ya kalau misalnya ini udah 2 daun, kalau aku mau ke sini lagi kita buka ya. Oke. Mantul. Lihat tuh. Ya. Tapi ini metannya metan agan. Metan agan lah, metan agan lagi. Ya kali. Ah, ini mumpung lagi ngomongin Rinjani, ada yang size kecil boleh enggak sih? Boleh. Di sel. Ya. Berapa? 125 aja. Oh, cepet 25. Di 4 daun plus ya? Iya. Tuh, lalu ini ada yang rumpun 2. R2. Warnanya golden loh. Diseka rumpun 2, harganya berapa? 250. 2,5-an aja. Pri bonggol. Oh, boleh tuh. Lalu ini yang besar, gede. Besar lagi nih. Wah, tapi warnanya golden ya? Golden. Berapa ini? 275 itu. 275.000. Tuh. Warna golden banget ini. Pinkish jatuhnya ya? Wah, gede. Next. Yes. Ada Tequila Sunrise. Tequila ding, Tequila. Jumbo banget. Ada bunyinya. Berapa ini? Berapa ya? Nyantek dong, lupa saya. 550. 550.000. Gede. Oh, dia lupa sama harganya sendiri. Pucuk barunya udah buka. Tuh. Nanti kalau ada yang beli dilipet lagi. Udah susah-susah ngebuka daun, dilipet lagi. Gitu enggak sih? Ini boleh enggak? Apa namanya teh? Ya teh hot flaming. Iya, hot flaming. Oh, jumbo. Berapa? 150-an aja. Cepet 50. Gede. Cepet 50. Iya, ini murah banget. Parah, ini murah parah nih, parah. Gede. Ini ada yang kecilnya. Oh, ada. Cepai aja, cepai. Oh, yang kecilnya cepai. Yang gede aja cepet 50. Lalu. Ini ada. Nih, Kresna. Oh, iya nih. Iya. Kresna ya? Iya. Bawa tunas 1, bonggol panjang 3 meter. Oh, salah. 300 maksudnya, ini ada harganya. Bukan 3 meter. Mana coba lihat. Nih, lihat nih. Bawa tunas 1, bonggol panjang 300. Bukan, meter. Bukan, iya. Kira-kira 300 cm, jadi 3 meteran. 3.000 udah ada harganya. 3.000. Oke. Kayaknya mau dikurangin itu. Enggak deh. Enggak deh. Pelit banget ya, gue tandain nih begini nih. Mbak Susan, ini udah gede nih. Udah jadi gede. Apa nih? Nih Mbak ada Susan. Susannya gede. Wow, ini mah lokal banget. Warna ke atasnya tuh makin cantik. Harganya berapa? 350. 350.000 pucuk barunya nembak ya. Gedenya segimana sih? Segini. Jumbo banget. Lumayan nih teman-teman, kalau foto selfie mah nutupin perut lah ya. Fotonya begitu. kesel deh yang nonton. Jangan kesel. Banana. Wuh, pisang termewah sedunia. Tergede. Termahal. Ah, gini ya. Iya bener-bener. Pisang bisa 20.000 standar ya. Mak-mak nih besti. Nandar rapi ya, Mas. Rapi, makanya aku giniin tuh roset. Abis gitu dia punya warna yang bener-bener mutasi ekstrim. Ekstrim banget, pucuk barunya tuh mekar. Segimana sih gedenya tuh sebadan aku. Berapa harganya? 1,5 juta. Ini masih yes di kelasnya dia sih. Di pink banana, di sweet banana ya, mutasi. Segini mutasi. Biasanya masih 3-an, ini 1,5 aja sikat. Okay. Jarang soalnya nemu yang segede jumbo begini dan punya warna yang perfecto. Pinkish. Stabil. Next. Ini dilewatin. Ya, enggak itu mah. Udah saya berteduh dulu kalau begitu. Lalu
nih. Dewi Anjani. Temennya Rinjani. Iya. Bapaknya Mahadewi. Bapaknya. Saudaranya Marsha Anjani. Dia punya nama Dewi Anjani. Biasanya Dewi Anjani itu baru deh. Ini manggas ya. Ada seratnya jadi kayak ikan aya. Tuh, cakep banget. Tulangnya juga, si batangnya juga ngeping. Berapa harganya? 800 aja itu. Ih, murah. 800 ribu. Ini koleksian yang rare item banget. Harganya cuma 800 ribuan doang. Juta, oh, ya? Gede lagi, gede. Tuh, terakhir masih agak kecil. Kita dapetin harga 8,5 ya. Ini mah 800 ribu tapi gede. Lalu. 100 delik. Ya. 100 delik. Berapa? 550. 5,5-an aja. Warnanya udah bagus ya. Stang pendekan juga. Coraknya sudah terlihat. Lalu yang kecilnya? Kecilnya 275. 275. Oke. Okay. Oke. Golden, kom-kom golden. Golden. Wow, jumbo. Berapa? 3,150. 350. 350. 350. Artinya cuma gocapan dong. Ya kan? 350.000. Jumbo ya. Warnanya tuh warna-warna kayak Golden Love ya. Warna cakep. Hah? Cakep banget ya. Warnanya cakep. Pinkies. Iya, pink. Ih. Kita tumben bajunya enggak kompak. Enggak. 2 bulan berturut-turut kita kompak mulu ya. Ya Allah. Ya. Masya Allah. Ulala, makin kesini makin kesono berbakti bagi nusa dan bangsa dunia akhirat sejagat raya. Kan kalau dia udah cantik tuh paripurna. Pokoknya matu bari ngeden-geden kan orang tah tinggal gerak. Ya Allah Gusti Nu Agung, ini berapa? 1,2 aja. Ambil. Ambil, ini murah banget. Harganya 1,2 doang. ID-nya Mahasusan. Ini udah jadi Mahasusan segini tuh murce parah. Murce ini murih murcida bamba kacida kabina bina. Oh desa kita kitu nakur hiji hiji nak. Mantap. Next okay, Golden Hope. Golden Hope. ID impian sejuta umat. Iya. Uhuy. Ya. Roset ya. Berapa sekarang harganya? 1,6. 1,6 juta udah dapat Golden Hope. Daunnya berapa? Pasti cuma 1, 2, 3, 4. Banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, OTW 11 daun. Mantul nggak tuh? 11 daun dapat 1,6 doang Golden Hope. Sikat nggak? Sip. Udah merah lagi ya? Sip. Mona Lisa? White. Dia bohong. Katanya Mona Lisa white. Kok warnanya ngeping? Kok pinknya medok? Kok dia cantik? Mona sama. Kok dia cantik? Ini ternyata Mona Lisa bisa secantik ini enggak sih? Udah masang pendek, daunnya bulat kita lihat. Oh, tebal kita pegang, salah bukan kita lihat. Berapa ini? 1 juta. Aduh, sikat sih. Cuman 1 juta harganya, tapi dapat performa sebagus ini. Jangan bilang-bilang tetangga. Kalau tetangga tahu, Bunda enggak kebagian. Oke. Iya, warnanya pink banget. Bagus. Berhasil. Iya. Pink marble. Kayak rainbow. Kayak rainbow maha. Tuh ternyata pink marble gagah ya. Punya warna yang pinkish, terus ada golden-goldennya, tulangnya yang bikin mewah. Jumbo lagi. Jumbo banget, rapi. Ini sampai ditunjang-tunjang ini dia. Berapa ini? 1,5. 1,5. Gede pink marble ini bagus banget teman-teman asli. ID jarang, koleksian, punya karakter daun yang mewah dan daun besar. Oke. Kayak rainbow mutasi enggak sih? Ya Allah, Masya Allah, berkah Allah, bagusan ini lagi warnanya pinkish. Next ini. Minion. Berapa minion? Itu 800 yang itu. Oh, ini 800.000 dapat minion. Terus stang pendek. Ya. Kalau yang satu lagi? Yes, 1.250.000. Oh, 1.250.000. Teman-teman, tahu nggak? Ini kan induk gede, tapi ada tulisannya. Caling 6. Ini mah aset. Dapat 1.250.000, dapat caling 6. Artinya 7 bersama emaknya kan. Tuh, aku pernah bilang kalau minion ini gampang beranak. Kalau udah beranak keroyokan. Tapi
untuk menuju beranak itu lama. Tapi kalau beranak mah keroyokan gitu. Masya Allah. Like deh kalau pohon ada anaknya banyak gitu. Oke, Maheswari. 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 You know, Saint. Daunnya lebar-lebar, gedai-gedai tuh lebih dari satu telapak tangan aku. Muter ya. Berapa ini harganya? 1,750. 1,750. Gede ya. Bukan yang kecil-kecil. Iya, terus daunnya tuh dari daun bawah tuh. Gede, ini mah jumbo. Yes, biasanya masih 2,5. Di sini 1,750 mah angkut. 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 Ini posweet, posweet. Dari kuncup sampai mekar. Iya. Dari mekar kuncup, kuncup mekar lagi. Tuh, harganya berapa? 900. 900 ribu. Gede ya ini ya? Oh. Posweet ya? Posweet. Oke. Okay, lalu. Lalu. Mana dong? Iya. Maha-maha lagi. Oh, ya Allah. Kalau ini mah punya stang pendek, daunnya lebih banyak, terus ini ya udah keluar tuh uratnya. Tuh, jadi ini tuh. Ini Mahadewi mah maksudnya. Iya, Mahadewi. Kan biasanya udah dapet seratnya aja, ini mah udah ke urat-uratnya. Tuh, uratnya putih jadinya mah ya? Iya, ini udah Mahadewi sesungguhnya. Berapa ini? Itu 1,250, Tete. 1,250 ambil. Mahadewi yang perfecto. Putih coba. Iya. Stang pendek lagi. Iya, keren nggak tuh? Mantap. Pokoknya. Mantap. Makin kesini resep nih ya bonnya, alemong alemong. Lalu ada garam muda. Ah salah, ini sudah si Calet. Maaf maaf, dia ganti nama di mari. Ada lato-latonya tuh. Jadi kalau daun mengecil itu karena ada lato-lato biasanya, katanya sebelumnya pasti mengecil ya. Harganya berapa ini yang cicalet merah? 600 aja. 600 aja. Cicalet merah. Gede roset. Oke. Lalu lala. Tiara. Ih, tiara. Cicalet. Mas cicalet. Ini potnya yang ini BML, yang ini cicale, yang ini tiara. Ayo lo. Notanya ini semuanya bukan dua-duanya bukan punya dia. Ayo lo. Ini bekas yang mana ini? Ini ada cicale hijau. Besar harga berapa? 200. Itu sini sebenarnya tiara lo harganya 200, enggak apa-apa, terserah dia. Dia yang jual. Iya, biarin. Sip. Gede ini. Ini keblejok nih dia nih. Harga lupa ini. Lalu romantik love. Ah, polybekan lagi. Dia udah mutasi. Bagus. Keren. Berapa harganya? 850 ribu. Keren sih ini warnanya, ambil. Nanti mah dikasih pot, enggak mungkin pakai polybag doang dikirimnya. Ya, hancur atau nanti. Warnanya bagus ya? Kayak konon. Ngeri enggak tuh warnanya? Oke. Kok saya sapok di sini ya? Banyak bonggolan-bonggolan harta karun ternyata. Dah. Ini maha. Iya, itu mah belum ya. Next, ini mah next. Next ini maha. Iya, maha cinta. ini bunga-bunga kehidupan. Wow. Iya, nanti ya. Keluarinlah, kita masih ada kok durasi. Ngerayu nih Besti. Oke deh, nanti aja katanya. Kalau udah siap juga akan dikeluarkan. Iya, pasti. Iya, dia mah 150.000 kayak hilap. Oke deh Telina, terima kasih banyak ya sudah memberikan promo-promo cantik. Semoga selalu jadi best seller tanamannya, pupuknya maupun metannya. Oke, terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan aku dari awal sampai akhir. Semoga selalu menjadi rekomendasi buat teman-teman mencari aglonema-aglonema cantik dengan harga terbaik, kualitas super, oke, size-nya jumbo-jumbo, mutasi-mutasian. Tanamannya sehat-sehat, adanya di mana? Saung Garden. Punyanya siapa? Punyanya Lina, cantik. Bukan Lina ini? Bukan. Ini Lina juga loh. Ini nusari saya ya. Bukan, bukan. Oke, oke. Kalau gitu Lina pamit. Lina juga pamit. Tuh kan dia ngikutin kan? Lagi orang udah dua kali. Satu kali lagi dapat gelas. Pamit lagi. Cuma baik.